Seorang peniaga kedai makan di Sungai Petani tiba-tiba menangis apabila disapa dengan satu pertanyaan oleh pelanggannya. Difahamkan pada awalnya peniaga tersebut tidak mahu mengambil apa-apa bayaran daripada pelanggannya kerana ingin bersedekah. Namun suasana menjadi pilu apabila pelanggan tersebut diminta mendoakan untuk arwah ibu peniaga. Bagaimanapun jawapan pelanggan itu kepada peniaga tersebut telah mengusik hatinya sehingga peniaga kedai makan itu tiba-tiba menangis. Situasi itu telah mengundang pelbagai reaksi daripada warganet.